Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan menerangkan kembali bagaimana cara merakit PAM 8403, yaitu amplifier maksimum 3 watt menggunakan speaker yang pas sekali dengan PAM 8403 ini. Ini harganya saya dapat sekitar 12.000, addressnya ada pada deskripsi, atau model ini sama saja harganya. Dan kalian perhatikan, terlihat bro. Ini speakernya tidak begitu terlihat, 2 ohm 5 watt. Oke, kenapa saya menggunakan speaker 5 watt? Karena PAM 8403 ini mengeluarkan daya sekitar 3 watt maksimum. Jadi jangan kalian gunakan speaker yang wattnya di bawah 3 watt. Kemudian kemarin ada yang bertanya, bila ini di paralel speakernya, berapakah arus yang mengalir? Tentunya sama saja, maksimum yang pasti 3 watt. Apapun speakernya yang kalian pasang, maksimum yang ke speaker dayanya sebesar 3 watt. Paham ya bro? Jadi besar arus kira-kira. Oke, bila kalian biasanya ini maksimum, volume maksimum umumnya di sekitar besar arusnya 400 mA. Bila kalian menggunakan baterai dengan kapasitas 2000 mAh, maka akan bertahan selama 2000 dibagi 400, sekitar 5 jam. Ini bila kalian nyalakan dengan volume maksimum. Oke, kemudian tidak saya tunjukkan gambarnya, kalian perhatikan saja dan lihat gambarnya. Ini tentunya baterai lithium yang saya gunakan karena menggunakan TP4056. Kalian perhatikan, ini positif beban ke positif ampli, kemudian ini positif baterai ke positif baterai, dan negatifnya ini negatif baterai, yang bawah negatif ke amplifier. Kemudian kalian lihat pin-pinnya dari 8403, ini input LR, tengahnya ground. Jadi inputnya saya menggunakan jack saja ke handphone. Kemudian speaker kiri dan kanan. Speaker terbalik-balik tidak masalah, negatif positifnya. Oke, kita coba saja hasilnya. Ini sudah saya coba bro, bagus hasilnya. Oke, saya coba saja.